sebentar lagi bakalan rilis pelaku begal yang berada di desa Jatiroto. Ini BB-nya yang telah diamankan oleh Polres Lumajang berupa sepeda motor, dan dia melakukan aksinya sebanyak 3 kali berada di wilayah Lumajang. Itu ada juga barang bukti yang telah diamankan di Kapolres Lumajang didampingi oleh Kasat Reskrim Lumajang yang pakai baju putih, dan pelaku sudah dihadiahi timah panas itu di kakinya. Dia tadi itu sangat gemetar, nggak tahu kenapa ya pelakunya, mungkin kesakitan atau kayak gimana. Dan sebentar lagi Kapolres Lumajang bakalan memimpin bagaimana ceritanya. Ini BB-nya nih. Ayo, Mas. Tepat, Mas. Tuh, ayo, luar. Itu bawa celurit segala untuk menakut-nakuti korban. Itu ada tim RACB kan, tim Panther Tangguh, dan juga tim Kobra Tangguh Polres Lumajang. Jangan lupa pakai masker guys, tetap terapkan physical distancing. Itu masih pengambilan gambar oleh para awak media, dan ini BB-nya. Apa aja yang telah dibawa itu, ada celurit juga, ada senjata tajam macam-macam, dan berupa uang juga, dan kerugian yang telah dirasakan oleh korban sebanyak 11 juta rupiah. Selamat siang rekan-rekan semua, kali ini kita akan melakukan perampasan dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 18 April 2020. TKP-nya adalah di Dusun Curambudi, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatirojo, Lumajang. Pada pukul 18.30 WIB. Pelaku atas nama Asmari tidak tangkap pada tanggal 22 April 2020. Tadi malam, ya, di Jalan Raya Kotokan, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, ya, pengembangan kasus ini berdasarkan penyelidikan posisi keberadaan handphone yang diambil pelaku pada saat kejadian tersebut. Dengan mengetahui posisi HP dan ketika diketahui dan pada saat itu ternyata berada pada pelaku, sehingga meyakinkan tim Kobra yang menangkap pelaku bahwa dialah pelaku kejadian tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ini sangat meresahkan, karena berulang kali kita mendapat laporan bahwa sering terjadi perampasan yang kekerasan, menodongkan senjata tajam, kemudian mengancam untuk melukai, membunuh korban untuk mendapatkan barang yang dimiliki korban. Pada saat penangkapan, yang bersangkutan melawan, membayar petugas dengan celurit ini, sehingga akhirnya diambil tindakan untuk melumpuhkan. Selanjutnya, kami berharap menyampaikan kepada semua pelaku kejahatan yang masih ada di luar, jangan ambil kesempatan pada saat pandemi corona ini. Ya, kalau Anda melakukan tindakan mengancam, membahayakan petugas maupun masyarakat, kami tidak ragu akan mengambil tindakan tegas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah dikasih hadiah. Lima panas di kaki. Dugaan dua orang. Tapi saat ini baru tertangkap satu orang.
modusnya mepet, kemudian menodong, kemudian meminta barang-barang yang dimiliki korban. Pada saat itu korban membawa uang dan handphone. Tanggal CCTV kan? Coba. Namanya siapa? Sudah sering seperti ini. Dua kali. Yang pertama di mana? Pasuruan. Pasuruan. Kenapa mengancam dengan kekerasan membawa celurit? Dia berhenti. Kalau dia tidak berhenti? Takut-takutin dan. Takut-takutin terus sudah ketangkap. Waktu kejadian pasti serius pasti. Kemudian dipakai buat apa itu hasilnya? Buat hidupin anak istri dan sehari-hari dan. Ya. Hilap dan minta maaf. Minta maaf sama korban, sama yang sudah pernah dilukai. Sekarang pertanggungjawabkan perbuatan sampean. Ya? Baik, terima kasih. Ini nangis. Oke, berakhir pula papers kali ini. Oke, sudah Lumajang 1 berakhir ya. Dari mana di MT dan?